Jika saya memberikan separuh gaji saya untuk orang tua, apakah saya mendapat fadilah sedekah atau hanya fadilah berbakti kepada orang tua? Itu sedekah yang paling afdal itu. Sedekah yang paling afdal kepada orang tua. Itu luar biasa. Bahkan kita dan harta kita milik orang tua kita. Seorang syekh ditanya, baru beberapa waktu lalu saya lihat cuplikannya sampai dia di TV live isak-isak orang ini. Luar biasa gitu. Gara-gara satu penanya mengatakan, "Syekh, saya mau tanya. Apa yang harus saya lakukan karena sekarang ibu saya numpang di rumah saya dan istri saya tidak cocok. Mana apa yang harus saya lakukan sekarang?" Syekhnya tiba-tiba nangis terisak-isak. Pembawa acaranya sampai minta, "Syekhnya tenang dulu. Kok tiba-tiba isak-isak?" Setelah tenang lalu beliau mengatakan, "Bagaimana bisa ada kalimat keluar dari lisanmu, ibumu numpang padamu? Kamu yang numpang sama dia. Walaupun itu rumah kau beli. Enggak mungkin itu. Kau dulu numpang di perutnya ibumu, gimana sekarang kau mengatakan dia numpang di rumah? Enggak bisa itu. Jadi kalau perlu istri